Sepanjang aku buat YouTube daripada awal lagi, penonton aku tak pernah pun tahu siapa sebenarnya Sumi ni. Dan banyak informasi dan biodata Sumi ni macam tak diceritakan. Ia adalah rahsia. Jadi sempena 1 juta follower ni, aku nak cerita benda-benda yang aku tak pernah cerita sebelum ni. Jadi jom mari guys, rapat-rapat sikit. Rapat sikit. Rapat lagi. Dan dengar cerita rahsia Sumi. Tak nak dengar. Kena dengar juga. Aku rasa kalau korang dah tengok daripada awal lagi sampai 1 juta ni, korang mesti dah ada banyak soalan yang terbuku di dalam otak korang. Sumi siapa? Sebenarnya banyak benda korang dah tahu. Aku dah cerita banyak kali dah. Cuma kali ni aku nak cerita lebih kepada origin Sumi Azil ni. Macam asal daripada mana, bila Sumi Azil ni start, dan macam mana boleh dapat idea nak buat YouTube ni. Mula-mula sekali adalah aku nak cerita origin kelahiran aku ni. Aku sebenarnya lahir dekat Kedah. Sebab mak aku dia orang Kedah, tempat padi paling banyak tu. Dan ayah aku dia askar, dia punya base askar tu dekat-dekat area situ je. Aku lahir dan menetap tak sampai setahun rasanya kat Kedah dia. Dan masa aku 2 tahun, kita orang semua kena pergi Sarawak lah. Sebab ayah aku ditugaskan dekat situ. Aku tak ingat tau pasal cerita aku kat Sarawak ni. Sebab masa ni aku kecil lagi. Tapi macam biasalah, mak aku yang cerita kat aku balik. Mak aku cakap, masa kita orang duduk dekat Sarawak tu, siap ada gempa bumi tau masa tu. Dan masa tu aku kecil lagi, aku tengah buat pinggan, aku menggelabah-gelabah sampai aku terjatuh. Saya trauma. Lepas tu aku tak ingat berapa umur aku time ni. Dalam 3-4 tahun kot, mak dan ayah aku bawa aku pergi Kuantan, Pahang pula. Aku duduk 2-3 tempat masa aku buat Kuantan ni. Dan tempat paling lama aku duduk dan banyak konten aku buat berkenaan tempat tu dalam masa aku duduk dekat rumah flat askar ni. Mak, buruknya rumah tu. Tu rumah kita nak. Ya betul. Dekat sini lah rumah aku terbakar lah. Kucing aku jatuh pada tingkat 4 lah. Budak kepala berdarah. Anak jiran ni pergi curi ayam serama orang simpan dalam stor lah. Yang tu aku tak pernah cerita. Tapi aku tiba-tiba teringat. Tak apa, next time kalau ada versi aku akan cerita. Kat sini aku ada ramai kawan-kawan yang best-best. Dan sampai besar ni aku tak boleh lupa diorang. Kadang-kadang teringat. Miss you all. Dan lepas tu aku belajar dekat sekolah rendah, menengah, dekat Kuantan ni juga. Dan aku masuk U dekat Perak dan sambung degree pula dekat Selangor. Dan aku bekerja dekat Cyberjaya. Sampailah sekarang ni pula aku dah menetap hampir berbelas tahun dekat Selangor. Buat konten. Kalau orang tanya aku, korang mana Sumi? Ikut korang lah nak tentukan. Yang penting aku duduk bumi. Sebelum kita teruskan dengan cerita, kita ada kata-kata daripada sponsor sikit. Korang tahu tak? Seramai 79,968 orang daripada 144,911 calon SPM pada tahun 2023 yang membuat permohonan bagi melanjutkan pengajian. Dan kat situ kita tahu yang ramai nak belajar. Saya lah tu. Kalau korang adalah salah seorang daripada yang sama belajar tu, korang boleh daftar sekarang ke program Sarjana Muda di UTM. Syarat untuk kemasukan dia rendah dan korang berpeluang tinggi untuk dapat. Ha, okey dah tu, okey. Pengambilan dia pun secara terus ke UTM. Dan mod kali ni adalah mod sepenuh masa dan juga terbuka kepada pelajar tempatan dan antarabangsa. Korang boleh scan QR code tertera ni untuk mendaftar secara atas talian je. Jangan lepaskan peluang untuk majukan kejayaan korang dan mencapai impian dah lama korang nak capai. Mulakan sekarang. Okey, jom kita sambung dengan cerita balik. Ramai orang duk selalu tanya aku macam mana kau buat dan bila kau start? Kalau ikut tarikh dia, korang boleh check dekat YouTube. Ada tarikh dia dah ni. Tapi aku start share content online sebenarnya sejak aku dapat tahu yang kena share lukisan tu online. Sebelum tu, masa kecil aku selalu melukis dan suka share kat semua orang. Masa aku dah jadi 2-3 kan, aku cakap aku suka Dragon Ball kan. Dragon Ball best. Ya, yeah. Masa ni time rehat je aku kan lukis dekat blackboard. Dan bila budak-budak habis je time rehat, weh, siapa lukis ni? Entahlah, kenapa cantik ke? Dan masa tu siap ada budak-budak ni pergi bayar aku tahu untuk aku lukiskan karakter-karakter Dragon Ball ni untuk diorang. Business. Masa aku dah jam 4, masa ni aku suka sangat dengan Pokemon pula. Masa tu Pokemon baru 100 lebih je, sekarang dah beribu dah kan. Siap peti ais pun jadi Pokemon. Zaman tu aku suka sangat Pokemon. Aku lukis semua jenis setiap hari sekolah aku bawa dekat sekolah dan plan nak tunjuk dekat kawan-kawan kelas aku. Masa tu adalah satu grup budak-budak pengawas ni. Diorang ni macam budak-budak bijak dalam kelas. Aku nak tunjuk kat diorang lah. Bila dah masuk sekolah menengah, aku melukis gak. Tapi masa ni aku tengah suka melukis komik dan manga. Cerita aku sendiri, original. Cerita dia cringe sikit lah. Sebab dia akan ikut apa yang aku tengah minat time tu. Kalau aku tengah minat Digimon, nampak aku tu adalah Digimon. Kalau aku tengah minat Naruto, watak aku tu akan jadi ninja. Dan kalau aku tengah minat Teletubbies, watak aku tu akan tukar-tukar color buat karakter. Masa aku masuk U, internet dah ada. Dan masa ni zaman social media tengah menaik. Jadi kawan-kawan aku dekat uni ni, dia ajar aku cara untuk share art aku secara online. Masa ni aku join satu website ni dan share lah banyak fan art aku kat situ. Masa ni barulah aku dapat kejutan budaya sikit. Sebab bila sebelum ni aku je yang pandai lukis tau kat tempat aku. Tak ada orang nak judge aku sangat. Tapi bila kau share online, lagi-lagi dalam grup yang semua orang pandai melukis pula, kau akan dapat macam-macam reaction. Macam buruk je.
Tapi yang paling aku sedih adalah orang tak react pun dengan aku punya artwork. Jadi waktu ni aku banyak agak melukis, tapi aku dah start tak sharing sangat aku punya artwork. Yelah, sebab rasa kurang keyakinan. Untuk pengetahuan korang, aku selalu bercita-cita nak buat animasi atau komik atau game, filem, siri dan semua benda lah, benda-benda seni ni. Cuma aku selalu fikir kan, nak start kat mana? Okey, aku buat YouTube, tapi nak buat pasal apa? Semestinya aku ada banyak minat, tapi aku kena start dengan benda yang simple dan benda yang kena dengan apa yang aku suka. Aku minat bercerita dan buat orang happy. Aku rasa aku tahu nak buat apa. Tutorial melukis anime. Aku tahu, mesti ada orang akan cakap, why tutorial? Kenapa tutorial? Idea ni aku boleh terfikir mestilah sebab video tutorial ni dia lagi mudah daripada aku buat animasi. Tengok ni, ha, apa benda lah aku buat ni? Jiwa aku meronta-ronta masa aku buat tutorial ni sebab aku tak enjoy. Masa tu aku fikir, kalau aku nak buat animasi, satu saat bersama dengan 24 frame. Satu video seminit bersamaan dengan 60 saat darab 24 frame. Bersamaan dengan 1440 frame untuk dilukis. Banyak tu. Jadi aku pun kenalah buat benda yang senang. Dan masa tu serius aku tak enjoy. Dalam dua video gitu aku buat dan aku rasa macam nak give up dah. Dan adalah subscriber nombor satu aku ni pergi cakap kat aku, buat je lah animation. Ya betul, aku nak buat tapi aku risau sebab masa nak siapkan tu lama. Berbaloi ke? Dan masa tu aku tekadkan lah, aku nak buat juga. Lepas tu sebulan kemudian, siaplah satu video. Upload dah rasa puas. Cek-cek dekat YouTube masa tu dapatlah satu view. Pampung gerobak-gerobak-gerobak. Sampai lah sekarang ni dah 1 juta follower. Jadi aku boleh cakap kat orang semua dekat luar tu, kalau korang ada minat yang mendalam dekat sesuatu tu, korang buatlah dan tunjuk dekat semua orang. Kalau tak hebat tak apa, buat je. Lama-lama hebatlah. Dan janganlah malu-malu, kena berani dan menonjol. Akhir kata, thanks korang atas support korang dan harap korang akan keep supporting aku sampailah 2-3 million pula. Thanks, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bulan 7 dan 8 ni banyak benda aku nak recap. Sebab banyak benda jadi dekat aku. Kepada siapa yang follow aku punya social media, mesti dah tahu dah kot. Dalam akhir-akhir bulan Jun gitu, aku dapat 1 billion subs. Alhamdulillah. Dan dalam 11 ke 12 Julai gitu, golden plate YouTube tu terbang pong sampai kat rumah aku terus. Ha. Dan aku juga dalam bulan 7 tu berpeluang dijemput ke TV3 untuk buat podcast dengan Lilizat. Dalam Julai pula aku dijemput ke Jom Heboh Terengganu. Ui, masa ni best. Aku naik flight dengan Lilizat dan kita orang meet dengan One Animation kat Terengganu. Masa hari Jom Heboh tu kita orang bertiga siap kena naik atas pentas, kena beramah mesra dengan peminat, ada game-game show sikit. Berdebar-debar lah masa tu rasa, tapi seronok sebab dia experience baru kan. Masa 8 Julai tu pula aku dapat berpeluang sekali lagi masuk TV, kali ni live dengan Amin Abid. Korang nak tengok video dia, korang pergi cari dekat YouTube. Dan hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari TikTok Award. Hush, masa hari ni aku sedia berdebar-debar, korang tahu tak? Masa tu aku dengan baju bling-bling, color purple, spoiler alert, aku tak menang pun. Tapi seriously aku seronok sebab aku tercalon dekat TikTok. Masa time ni aku seronok sebab aku dapat jumpa creators lah, aku dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa ramailah orang-orang popular. Ha. Dan alang-alang tu, aku nak jugalah siapa yang tak follow TikTok aku boleh pergi follow sekarang. Lepas ni aku nak start belajar sikit buat live. Sembang-sembang, jual kuih ke, main game ke, saling-saling kenal korang lah kat situ. Kalau korang teringin lah nak bersembang sambil tengok muka aku kan. Apa-apa pun, thanks. Selamat menyambut Merdeka untuk bulan 8 ni. Dan Assalamualaikum semua.